Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wending.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba untuk melihat ya arena di server Bynit ya cuy. Server 558 atau 588 ya, ini 558 kayaknya cuy ya. Kita bakal coba lihat arena ya di server bayi itu seperti apa sih metanya cuy. Dia harusnya bisa sih ranking 1 arena cuy. Harusnya bukan bisa lagi ya, kayaknya sih ranking 1 arena ya. Yah, betul, pakai banget ya, dia ranking 1 arena cuy. Ranking 1 arena ya. Gila bosku, bosku. Nah, ya. Lu enggak 10 kali arena tiap hari. Harusnya Anda 10 kali arena tiap hari ya. Harusnya Anda 10 kali arena tiap hari biar dapat poin banyak. Oke, dan ini dia line up yang dia gunakan. Menarik ya cuy, karena line up di server bayi ya. Line up di server bayi, dia menggunakan Sunario, kemudian Sonic ya, terus Terrible Tornado, Boros ya untuk core-nya cuy, core-nya baru level 1 ya. Terus ada si Lin-Lin ya, dan juga ada si G4 ya, Lin-Lin dan juga si G4. Ini sih saat cuy, terlalu, kayaknya terlalu overpower kalau lawan musuh pakai G4 ya. Kita pakein si Goket aja ya, biar ini makin sadis ya. Nih lu lihat ya, ini kalau pakai Goket kayaknya nih untuk life armornya bisa badas sih cuy ya, HP armor, HP shieldnya bisa badas ya. Oke, kita coba lawan fanboy. Fanboy di sini tanpa ada speedsetnya, ada ya, ada si Sonic, ada si Sonic, ada Sonic, Boros, Steel Emperor ya, anti internal injury katanya, terus kemudian si Suiryu dan Tatsumaki beserta si Aloy ya. Kayaknya ini nggak punya Aloy ya, kita nggak punya Aloy tapi nggak apa-apa ya. Ini kita coba lihat ya, apakah kita mampu cuy. Pakai ya 20 diamondnya ya. Lebih deh, harusnya 300 aja pakai cuy. Biar 10 kali arena. Harus 10 kali arena mah biar dapat rewardnya banyak. Oke, kita coba lihat. Nah, speed kita menang teman-teman. Speed kita menang ya. Tar dulu cuy, tar dulu cuy. Gue pengen lihat nih dapat berapa nih kita cuy. Dapat berapa ya HP skillnya ya. Pakai si Goket juga cuy. Aduh, Goketnya ini Goket bukan Goket SS. Ada yang salah cuy, ini 14 ya. 14 ya, 16 ya. Gila, 16 sih. Ini Goketnya Goket ini teman-teman, Goket SSR plus ya, salah cuy. Nanti kita pakai Goket yang limited ya. Kita pakai Goketnya yang limited ya. Tapi kita bandingin saja ya, kita bandingin saja. Ini si Goketnya 16 ya, HP armornya 16 ya. Kita bandingin sama yang nanti ya. Yang lainnya si Lin-Lin. Si Lin-Lin dapat berapa nih Lin-Lin? Aduh, oke. Heal. Dapat lagi cuy, 8, 16. Kita bandingin nanti kalau pakai si Goket yang SSR limited cuy. Gila banget ini mah cuy. Ini mah namanya ngeratain. Ini mah namanya ngeratain. Wah, arenanya. Pake corok doang kayaknya menang mudah cuy. Pakai corok doang ini menang mudah. Ini yang dinamakan ngecheat di server muda ya cuy. Inilah kenapa orang-orang pada pindah ke server baru ya, karena pengen seperti ini gitu. Pengen ngerasain namanya ngebantai gitu ya. Ngebantai itu kayak begini gitu arena. Gila cuy. Oke, dan itu sisa Suiryu sama si Sonic doang ya. Sisa Suiryu sama Sonic doang. Dan ini kita belum, baru jalan 2 karakter doang ya. 3 karakter sekarang sama si Tatsumaki ya. Jadi pertama jalan si Sonic, terus kemudian Suiryu dan si Tatsumaki ya. Baru 3 karakter doang yang jalan. Baru 3 karakter doang yang jalan. Enggak tahu nih mati apa enggak nih Suiryu. Oke, Suiryunya masih bisa hidup ya dengan unyielding-nya teman-teman. Dengan Mikudur Nayo ya, lumayan. Dia tadi Godbot, kita hilangkan Godbotnya teman-teman pakai Goketsu. Terus kemudian Lord Boros ini ya. Kita hajar menggunakan Lord Boros teman-teman. Santai. Go, let's go Lord Boros. Omega Star Cannon. Ya, kita hajar dengan Omega Star Cannon. Oke, rungkat harusnya cuy. Masih belum mati cuy, masih push malah. Malah jadi 5 cuy. Malah jadi banyak bos. Malah jadi banyak. Ya malah jadi banyak. Mati Lin-Lin. Lin-Lin sama Goket mati cuy. Lin-Lin sama Goket mati. Sonic mati cuy. Waduh, ini si sinarnya aman dari ini. Aman dari apa namanya? Aman dari internal injury cuy. Aman dari internal injury cuy. Pakai CE ya, pakai si Emperor
pakai Chill Emperor SSR plus cuy. Harus sih Chill Emperor doang gak apa-apa ini masih bisa kena. Gak kena cuy. Oke, dangdang ikuyo. Gak apa-apa. Nah langsung diajar dengan Hose Hohoho. Tembak langsung dengan burus. Harusnya sih menang ini juga sih. Harusnya menang ini. Huyukai Kiete kita hajar dulu. Kita cuma lah banyak esprotnya. Malah jadi banyak scenario ini esprotnya. Nah, punya HP armor lagi. Yang dari Kiyo kita coba lihat. Masuk ke internal injury. Masuk gak? Gak kena sama internal injury. Kampret. Kita doang yang kena internal injury. Tapi gak apa-apa, biarkan. Tapi bisa menang. Nih, kita mah kena nih cuy. Kita kena ya, dia nggak kena, jadi nggak follow up cuy Ryuki tadi cuy. Nggak follow up. Buset. Luar biasa teman-teman. Kita lihat dangdang ikuyo. Rungkat kamu bos. Mampus. Nggak kena internal immunity cuy. Kita kena internal injury, dia enggak ya, karena dia pakai Chill Emperor. Menang sih. Dia nambah terus ya. Nah, mampus mati lu, udah nggak bisa nambah lagi nih, HP armor lu. Oke, tapi Kuyo rungkat, kena lu. Masih nggak kena cuy. Nggak kena, immunity terus. Ya. Ini jangan-jangan masih jadi kalah sih. Masa jadi kalah tuh. Kita internal injury masuk terus. Wow, masih ada 12 ya. Masih ada 12 HP armornya tuh. Mampus rungkat lu. Mampus lu. Oke, tumbang ya. Gila bener seru banget ya. Chill Emperor bekerja juga di server muda mah cuy. Di server tua nggak ada rasanya ya, gara-gara damage-nya sakit ya. Oke, mantap ya. Ini salah ya. Salah. Bukan itu ya. Salah. Ini dia ya. Aduh, Goketsu-nya ini cuy. Goketsu biasa nih, bos. Goketsu biasa ini ya. Oke, langsung aja. Kita coba lagi, teman-teman. Dari tadi 8. Kiri-kanan 8 cuy. Tadi kiri-kanan 8 ya. Kita coba lihat. Sekarang jadi berapa ya. Kiri kanan tadi 8 ya, pas pakai Goketsu. Salah, kira-kira ini Goketsu limited ya. Ini Goketsu limited pak. 7 8 sama aja cuy. Tapi nanti pas ngeheal ya. Pas ngeheal kita lihat ya. Pak Goketsunya ini belum aktif ya pasifnya. Aktifnya udah B3 cuy. B3 masih enggak aktif ya. Gila sih begini amat di server tua. Lucu. Untung kita pakai Lindin kan ya. Bang, kenapa pakai Lindin ya? Buat naikin ini cuy. Pakai Lindin nih pas ngeheal nih. Pas ngeheal nih HP skillnya naik nih. Ini pakai Goketsu buat ningkatin. Buat ningkatin recovery rate-nya. Jadi pas ngeheal misalkan awalnya 10.000 bisa jadi 12.000, 13.000 gitu cuy. Oke. Apa harus memakan itu dulu ya? Sama aja Goketsunya kurang juga cuy. Goketsunya mungkin gara-gara nggak dibuil. Dangdang ikuyo. Oke, tidak apa-apa. Kita lihat dangdang ikuyo nih. Dia agak kena lucu sama ini, sama apa namanya? Sama internal injury. Kampret loh, immunity loh. Chill Emperor SSR plus luar biasa loh. Luar biasa loh Chill Emperor SSR plus ya. Cuman kayaknya memang lebih ya meta sekarang ya pakai siapa namanya, pakai Drape Knight ya. Jadi apa namanya, internal injury nggak masuk tapi burning masuk cuy. Burning masuk ya. Mokat sama burning ya. Hose hohoha. Oke, menurut gue sih ini mantap banget sih untuk PvP nya cuy. Ini bisa bantai-bantai nih, gila sih ini cuy. Ini akun kampret yang beginian nih. Akun dewa begini ya. Akun badass ya. Oke, kita balikin ke semula ya. Pakai G4. Oke, sudah ya. Yang lain gak ada G4 jadi dia easy win ya.
easy win. Oke, di Bushek ini udah 3000-an ya. Dia masih ranking 4 untuk budgetnya, mungkin karena enggak nge-push ya. Karena enggak nge-push mungkin. Oke, teman-teman, ya jadi sama Kaido cuy, sama Kaido. Dia satu komplotan sama Kaido. Oh, Kaido diuntungkan ya, ada ini cuy. Ada Phoenix Man, ya saya juga punya ya Phoenix Man. Oke, teman-teman, jadi mungkin untuk videonya aku cuma bisa cukupan sampai di sini. Jadi itu dia ya PPP di server muda ya. Seru. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.